Halo lah guys, kembali bersama Piku dan kali ini di ronde kedua online turnamen keempat melawan Fikri Askanugroho dari Bogor. Belum pernah ketemu sebelumnya dan timnya cukup unik bisa dibilang. Kita lihat ada Panggoro, Gengar, Poliwrath, terus Pelipper, Alola Dactrio dan juga Togedemaru. Skornya sama-sama 1-0 tapi Aska di ronde 1 dia dapat bye. Jadi kita cukup sebenarnya cukup bingung tim seperti apakah yang dia bawa ini. Tapi saat kita bingung bawalah Tailwind dan Garchomp dan Arcanine atau Snorlax. Ada banyak fighting, mungkin Arcanine lebih bagus kali ya. Oke, kita jadi seperti biasa Tailwind first turn, nggak ada tapu, kita bisa Swagger sesuka hati. Reflame Fini, lalu Garchomp Arcanine. Oke, let's do this. Bismillahirrahmanirrahim. Poliwrath salah satu yang paling mengesankan tuh saat di apa ya, Road to Ranked-nya Aeron Cybertron Zeng, kalau nggak salah dia sempat kalah sama Poliwrath. Itu memang salah satu perks dari Pokemon-Pokemon yang jarang dipakai gitu. Kita biasanya bingung, wah ini gimana playstyle-nya. Dan oke, kita masuk ke ronde kedua dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Your challenge by Pokemon Trainer Aska. Balon Fini, Panggoro, and Gengar. So actually kita cuma butuh pastiin. Teh bahaya juga nih kayaknya. Ini dua kalau nyerang sakit-sakit nih. Gengar super efektif ke dua tipe ini dan Panggoro. Oh, Panggoro untungnya enggak. Tapi kita coba untuk Tailwind di turn ini dan langsung Moonblast ke Panggoro karena 4 kali weakness gitu. Panggoro ya, Panggoro keren sih, cuma sayang di typingnya karena dia fighting dark gitu. Di dunia yang penuh dengan fairy. Kita lihat sini, Panggoro protect, oke. Okay. We get the Tailwind. Kita lihat aja sini si Gengarnya bakal apa. Gengarnya lebih lambat ternyata. Trick Room. Oke. Good game, well played. Good game, well played. What should we do? What should we do? What should we do? No. No, no. Not like this, not like this. Come on. Not like this. Not like this. Oh, sh. Actually kita bisa bond di sini. Destiny bond. Semoga gak mati duluan tapi ya. Kita Moonblast ke Panggoro lagi sih, coba. Crunch ke Rift Bloom. Oh. Wow. Life Orb. Ya Allah, aku lupa. Dia bisa. Ya Allah, aku lupa kalau dia bisa Trick Room. Dan kita masih ada Tailwind. Ya Allah, tolong. Ada Maru. Togedemaru ability-nya apa ya? Kalau Sturdy GG juga sih. Di sini kita coba apa? Kita coba untuk di power Togedemaru kali ya. Gengar, Gengar lawan Arcanine lawan Garchomp nggak bisa banyak sih. Oke. Okay. Oh no 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 no. Semoga dia fake out ke Fini atau dia nggak fake out. Please no. Wait, kalau fake out ke Arcanine kita Z move-nya habis dong.
Ghost Z move, Ghostium Z, osh. Ke Arcanine kah? Jangan mati please. Gimana ya cara kita main ini? Oh, Trick Room Gengar with Ghostium Z. Oke, okay, Tailwind kita peter out. Pertanyaan apakah kita switch ke Vini? Aduh, Togedemaru bisa jadi Sturdy. Oke, okay, kita extreme speed ke Togedemaru dan kita earthquake. Yes. Die, die you all die. Oke, okay. Withdraw Trick Room ke Pelipper. Oh no. Tapi ini Trick Room terakhir juga sih. Oke, okay, tapi sesnya harusnya di Pelipper dan kita. Oh, dan Gengar dia lebih cepet ternyata. Harusnya knockout sih. Curse body. Curse, curse body. Ya oke. Oke, thank you. Duh, gila. Gila, gila, gila. Di sini pertanyaannya Togedemaru. Oh, Togedemaru udah ketahuan itemnya air balloon. Jadi oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita miss di situ. Jadi kita protect, coba protect dan kita rock slide mungkin ya untuk knock out Pelipper. Semua Garchomp kita masih punya speed di sini. Aduh, jangan kalah dong, please. Dikalahin sama Roach team. Apa Roach? Rogue Ice Beam boy. Well. 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 Pelipper paling cepet tapi ya. Can we leave this? Aduh. Ah. Please Pelipper protect please. Apa nih encore berarti? Gila jago parah nih tim anjir. Siapa yang tahu ada tim kayak begini anjir, anjir. Oh, GG. GG. Gara-gara Tailwind atau kita bawa Snorlax. Aduh, aduh. Jadi mungkin seharusnya tadi kita Fire Fang ke Togedemaru dulu, cuma kayaknya Togedemaru nggak mati juga sih di Fire Fang. Oh iya, lagi hujan juga.
Oh, nggak aktif. Nggak aktif lagi berinya. Oke, GG. Inilah kekuatan tim anti meta. GG, mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita sampai jumpa di ronde selanjutnya. Semoga nggak kalah lagi. See you.